Welcome to Rigas Family Channel. Hari ini tuh Saturday, aku mau keluar bawa Raisya seperti biasa. Tapi anak saya tuh sudah bosan di Mall Waverly dia main. So hari ini saya mau ke Sunway Pyramid. Buat teman-teman yang di Indonesia yang mungkin mau tahu Sunway Pyramid suasana seperti apa, nanti kita lihat ya seperti apa mallnya. Tapi udah beberapa kali sih saya ke Sunway, karena kalau Sunway mallnya tidak sedekat dengan mall yang dekat rumah tuh di IOI City Mall. Nah Sunway itu agak jauh ya dari rumah gitu. Tuh lihat di bawah lagi ada barbecue sepertinya. Di Malaysia sekarang udara panas. Ini suasana dari kamar makeup room saya. Orang ramai kalau weekend, ramai orang ya turun ke swimming pool. Itulah saya memilih untuk tidak turun karena ramai orang ya. Raisa itu tidak begitu suka kalau terlalu ramai. Dia kalau ramai lebih suka kalau di playground. Si papi, you sekarang kurusan, tuh boleh pakai baju itu, papi. Boleh. Oh dibuka. Suami saya tuh kurus tau waktu puasa, sekarang udah mulai gemuk lagi ya pi. Ala papi. Raina tuh lagi sakit ya hari ini tuh. Tapi sudah reda ya demamnya, dia hanya hangat-hangat saja. Kemarin tuh kan habis vaksin. Dan sebenarnya anak-anak saya kalau vaksin tuh tidak jadi demam atau apapun ya. Hanya di tempat klinik tuh banyak ibu-ibu hamil yang sedang sakit kalau di sini dibilangnya sesema. Kalau di Indonesia tuh dibilangnya flu ya, influenza. Nah, itu karena mereka banyak yang sesema influenza ya, batuk gitu ya, batuk pilek. Akhirnya tertular tuh sepertinya anak saya, karena sekarang simptomnya itu kayak batuk-batuk terus aci-aci gitu. Gitu deh, jadi bingung mau bawa keluar juga karena Raisa rutinitasnya kan weekend emang main. Tapi memang sudah reda ya demamnya, sudah pagi juga sudah reda, dan memang bukan demam yang tinggi karena kebetulan kan Raina tuh direct breastfeed gitu, minum ASINya banyak, jadi insya Allah cepat sembuh. Tapi ya tetap kan harus jaga-jaga. Jadi kata suami saya tidak jadi deh ke Sunway-nya, jadi kita pilih mau ke McDonald aja, itu paling deket dengan rumah, di sana ada playground. Intinya si Raisa terbiasa kalau weekend tuh ketemu orang-orang gitu ya, yang sebayanya dia, seumurnya dia, yang satu geng gitu. Nah jadi kita mau ke McDonald aja, habis itu baru belanja groceries ke Tesco. Tapi Tesco juga, Tesco terdekat dengan rumah kita. Gitu deh ceritanya untuk hari ini. Nanti kalau santai saya mau vlog lagi. Tapi kalau keadaannya ternyata heboh bin riwe, mungkin saya tidur vlog. Dan jangan lupa buat teman-teman kasih subscribe and like buat video-video kita, dan thank you yang sudah subscribe, like or comment. Are you crying? Dia crying. Keganggu tidur kayaknya. Jam. It's okay. Come here.
McDonald's di Malaysia, tapi ini yang paling dekat dengan rumah. Tuh, ada playgroundnya dan anak-anak main di situ. Tapi ada yang kosong. Kakak. Open your shoes. Kakak get toy, right? Show your toy. Ada mainan di McDonald's. Itu lagi ramai orang. Sore-sore. Hai, papi. Di dalam juga ramai anak-anak. Karena sudah mau main ke dalam, tapi kita tahan dulu pas ini. Tapi baik kopi. Paketnya Kakak Raisa. Cuma ada mainannya yang tadi. Kopi sama rice and chicken and burger. Anak-anak pada main itu. Air putih Kakak Raisa, ini kopi. Soalnya minum air putih sama apa nugget ya Kak Raisa. Ayam nih, ayam pedas. Sebenarnya saya lagi menyusui tapi mau banget ayam pedas. Oh my god, ini ayam pedasnya enak banget. Iya udah, mau gimana lagi? Saya tergoda. Makan ya rushing karena dia udah main tuh ke sana besar anaknya. Ini ini yang masuk ya, tolong. Udah gak sabar ya, main. Thank you.
bentuknya kayak bol. Itu isinya tuh pasti kayak telur gitu. Lumayan lah kalau anak-anak susah makan tuh ganjil perut. Dia sekarang lagi tidak bagus makannya. Kita sekarang mau ke Tesco beli groceries. Ramai orang sih. Karena ini awal bulan, jadi ramai. Saya lagi di Tesco untuk beli groceries, tapi Tesco biasa aja yang dekat rumah, yang hanya Tesco gitu, bukan mall. Jadi isinya hanya groceries sama ada tempat makan di bawah. Saya mau cari microwave, siapa tahu ada yang cocok. Tuh, soalnya Tesco ini dia itu lengkap juga sih dengan barang elektronik, tapi yang standar ya, kayak di rumah gitu. Saya mau cari microwave. Is this microwave, Pi? Oh, tak diskon. Waktu itu ya, Pi, yang gini only, yang gini bukan. Tak, 200 apa berapa gitu. Oh, this one, right? Sama tuh, yang Samsung. Lagi diskon. Itu microwave kan, Pi? Bagus AC ini. Ini microwave. Microwave ini ya, Mbak. Ah, oke. Okay. This one is microwave. Lagi diskon tuh. Ini dari 272 tuh. Lagi cari-cari yang cocoknya, yang cocok harganya. Kalau barang mah banyak ya, tapi yang cocok ke harga kita dan memenuhi kebutuhan kita itu yang kita suka. Ini harganya macam-macam. Ini brand-brand standar sih ya, Samsung, Sharp, Cornell, Elba, apa yang biasa ada di Tesco. Tapi ini murah ya, and diskonnya lagi besar, promotion tuh. Ini lagi diskon nih harganya. Harganya sih gini, around 200 ke 500 lebih, 200 lebih ke 500 lebih. Kakak put back tuh yang ini, apa nama, pokoknya peralatan memasak apa-apa deh ada. Kakak put back and play. Tuh ada iron, ada setrika uap juga, macam-macam deh. Orang kan belanja bulanan.
takut lagi dia goyang-goyang. Sebelumnya dia takut goyang-goyang. Dulu takut dia goyang-goyang. Sekarang udah tidak takut. Jadi maunya main ini kalau pulang dari Tesco. Di mana-mana mall ada sih ya. Tapi kalau di Tesco kan tidak ada playground. Jadi hanya ini pilihannya. Ringgit setiap berapa? 2 menit atau berapa ya? 1 ringgit per ride. Tidak ada tulisan namanya. Oh, kakak, can I help you?